How about Sabah? Oh. Reba from Umuf. Yebony Demise. Uh-huh. From Pandalay. Lindsay nerd. Loxa. Luna. So, halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desailan. Dan sekarang kita melanjut lagi main Dasar 4 Get Famous bersama si Gambar, Fixie, dan si Rina Samir. So, bagaimana setelah kalian melihat intro Machinima ya Samir? Apakah kalian suka? Jadi, mereka masih di studio PBB berusaha ya dapat akses masuk ngelawan gitu ya. Kita udah minta tolong ke Bapak Markus yang nyebelin banget ya Samirnya. Kita udah ala-ala kayak nge-bribe gitu kan ya, nyogok gak ngaruh. Diajakin berantem juga gak ngaruh. Dia sangat konsisten sekali ya Samir sebagai bouncer. Jadi kita pulang aja karena mereka super duper tired banget. Kasian si Fixie dan si Rina. Si Vanessa kita tinggal aja. Lagian juga dia gak tahu kemana Samir. Pas aku cari-cari ternyata dia sudah nyah, entah kemana. Nah, kita udah sampai di Tanah Jalan, ya kan? Jika lo kalian suka dengan serial Get Famous ini, jangan lupa untuk like, share, and comment, and telling your friends too. Oke. Okay. So, lihat dong, dia butuh fun. Dia pengen pleader. Ini siapa ini? Shirina. Oh, Shirina bakalan ngompol. This is embarrassing. How come? Nanti orang-orang lihat aku. Oh my gosh. Dia kayak, everybody see me like this. OMG gitu kan ya Samir. Oke, Fixie tidur. Dia mau milih untuk tidur karena dia lelah Samir. Oke, makanan si Flounder masih banyak. Jadi it's okay. Kita suruh si, siapa namanya? Sirina. Sirina malahan. Sirina tuh mandi ya. Harusnya dia malahan mandi sambil bobo. Emang tangannya gak keriput apa ya? Kelamaan di dalam kamar mandi. Dia embarrassed, kenapa coba hello boy. Padahal gak ada satupun dari kita yang nengok-nengok dia ya. Oke, dia kita suruh mandi lagi. Terus kita suruh dia give yourself a pep talk. And then kita belum nge-record, belum ngapa-ngapain. Promote our video, hype next video, reply to comment. Kalau yang bikin fun itu tuh apa ya? Study trends. Kita bisa belajar tentang apa yang lagi happening, yang lagi trending gitu ya. Wah, boleh sekali Samir. Kayaknya sih lumayan sih duitnya, lumayan ya dari YouTube ya Samir ya. Jadi Samir sekali lagi, jika lo kalian suka dengan serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen yang telling ya friends. Tuh, udah kayak ngerap gak sih? Tau gak sih Samir, diriku sedang mencoba membuat Machinima. Machinima ya, Machinima, wah gitu kan. Kenapa jadi nyanyi lagu tuh neman sih? Jadi Machinima apa Machinima enak ya? Machinima lah ya. Machinima pertama aku itu tuh nanti bakalan berkisah tentang perasaan sakit hati Samir. Cele, aku terinspirasi dari sesuatu. Jadi semoga nanti feelnya dapat ya pas kalian nonton. Pokoknya malah, pokoknya nyuh-nyuh gimana lah Samir. Nanti ya, tunggu. Semoga kalian bersabar. Karena kalau kalian sering nonton videonya kakak Little Cheerio, kakak Aldi suka, dia kan suka banget ya bikin Machinima. Nah, aku tuh pengen juga bikin kayak gitu, tau gak sih? Sudah dari lama sekali, tapi diriku belum sempat, Duns. Oke, followersnya sekarang 498. Berarti bukan followers mungkin ya, kalau YouTube lebih kayak subscriber. Oke, yang lagi trending itu sekarang misologi, fashion tips, embarrassed vlog, sad vlog. Sad vlog Aukarin, Duns. Oh my gosh, boleh. Bagaimana jika lo kita try to calm down dulu? Bagaimana jika lo kita plan outfit untuk bikin sad vlog? Jadi kayak, hi guys, we need to talk. Aku tuh sebenarnya gak nyaman banget sama diri aku. Aku ngerasa orang lain itu tuh selalu nge-push diri aku untuk terlihat cantik, flawless gitu kan. Dia bakalan bikin sad vlog ever gitu. Sebenarnya sih bukan karena dia emang sedih sih ya. Tadul, Fixie ada audisi ya 1 jam lagi. Oh my gosh, didiku lupa Duns. Fixie, kenapa kamu gak pakai baju bagus? Oke, aku bakalan ganti bajunya Shirina dulu ya. Kita akan tambahkan baju keempat Duns. Apa baju kedua kali yang kita ganti ya? Atau baju pertama?
enggak lah, baju keempat dong. Kita kan harus bumba ya, ya kan. Oke, untuk rambutnya aku pengen cariin dia. Ini rambut andalan kata kalian ya. Rambut yang menandakan kesedihan terurai berantakan gitu kan. Kayak, hi guys, we need to talk. Rambut aku jadi pendek gitu. Jangan dudes, yang mana yang ini kali ya? Yang mana sih? Dia teh rambutnya panjang kan, jadi harus pakai rambut panjang lah. Terus aku pengen dia pakai no makeup makeup ceritanya. Kayak, I came like a wrecking ball. Pakai eyeliner mungkin ya, eyeliner kesedihan gitu kan. Kayak, aku ini bare face ala-ala ya kan, padahal tidak. Terus ya, no makeup makeup. Aku tuh mungkin kasih blush on kali ya. Blush on itu tuh yang kayak sedih gimana gitu. Blush on-nya tuh kayak di hidungnya tuh merah bekas abis nangis gitu lah ya Samir. Yang mana sih ya blush on yang di hidung tuh? Hello, ini mungkin. Oke. Okay. Nah, ini kayaknya ya. Kita bikin merah kayak abis nangis terus sedu-sedu. Aku tuh harus jujur sama kalian guys gitu kan. Oke, okay, yang ini aja. Nah, udah kayak gitu. Dia jadi kayak demam ya, Bu ya. Ini apa sih, kan sekarang lagi zaman tuh makeup-makeup yang di pipi-pipi itu ya, sampai kita bakalan pakai baju yang baju-baju cerhat itu biasanya yang oversized t-shirt gitu. So, kita bakalan cari oversized t-shirt. Like, mana ya? Nah, yang kayak gini. Okay, guys, we need to talk gitu kan. Oh, dari tadi okay, guys, we need to talk mulu perasaan. Nah, kayak gini, terus pakai baggy jeans. Nah, yang kayak gini udah kayak baju tidur banget kan. Nah, slippers, bukan slippers ini. Ya, sendal, sepatu templek lah, udah kayak gini kan udah oke badai. Aku udah suka. Dan untuk audisi ya, Fixie ya, harus terlihat cantik dong pas audisi. So, diriku ingin ganti rambutnya si Fixie deh. Rambutnya jangan yang itu, Neng. Rambutnya kita pakai yang ini kali ya. Ih, dia chills. Dia kita pakai rambut yang mana, Saber? Kayak semua rambut udah aku pakai. Aku belum sempet. Sebenarnya aku udah download. Cuman, pada kemana downloadan saya ya? Pada hilang, Dun. Yang kayak gini aja kamu cantik tau. Nah, kita bakalan pilih baju dia untuk audisi. Kita harus kelihatan sopan, menarik ya. Pakai rambut yang mana ya? Mungkin rambutnya tetap yang ini, cuman ini lebih halus kali ya, karena kan ini alpha hair. So, aku pengen kayak black ash kayak gini, oke. Okay. Untuk aku pengen dia kelihatan comfy gitu. So, aku bakalan pakein dia ini ya kan. Guys sih, aku pengennya dia tuh kelihatan elegan gitu loh, Saber. So, yang mana ya yang bikin dia kelihatan elegan, stylish at the same time gitu. Perasaan aku teh perasaan ya, perasaan mulu, Neng. Download baju banyak ya, tapi pada kemana ya? Ini mungkin ya, ini kayak kelihatan lebih I like it. Ya ini aja Saber. Mungkin warna hitam bakalan bagus. Terus kita pakai rok ya. Pakai ini aja, ini udah cocok banget sama dia. Nah, terus kita akan pakai sepatunya mungkin heels. Jadi memberitahu kepada mereka bahwa kita itu tuh kuat pakai heels ya. Walaupun diterpa berapa jam syuting gitu, kita bisa melewati rintangan pakai heels itu tuh kan super duper pegel pisan. Sabar, oke. Okay. We are ready. Cuman ganti choker dong, cuy. Masa chokernya itu mulu ah. Ganti dun, yang agak gimana gitu. Nah, kayak gini kan supaya kelihatan kalau misalnya kita itu tuh modis. Maksa banget sih. Pakai earrings, pakai ini, boleh biar cantik. Coba kamu makeupnya harus agak-agak mencolok. Karena kita kan mau audisi, jadi harus kelihatan kayak kita tuh ready sebagai artis ya. Itu kamu cengok banget, Neng, matanya, Neng. Coba yang lain, nah yang kayak gini, kan. Yang contour, kita pakai dark horse, bukan. Dark eye ya, Saber ya. Oke, kita kasih sedikit eyeliner. Tipis-tipis aja, kayak gitu. Dan jangan lupa blush on. Blush on yang lagi hits, yaitu tuh yang kayak orang demam. Yang di pipi ya, Saber ya. Oke. Okay. Udah ini, terus kita pakai lips.
Yang glossy boleh. Kamu cocok pakai yang glossy. Nah, yang kayak gini boleh. Tapi kita ambil warna yang agak terang. Nah, yang agak kayak gini. Oke, okay, fancy girl. Let's go. Biarkan si Pixie istirahat dan si Sherina akan kita suruh untuk bikin video ya. Ganti baju dulu, eneng gelis. Nah, pakai baju ini. Apa? Hello, I'm contacting you on behalf of BFIT as a, boleh lah. Sebagai awal-awal di endorse, dikasih headset atau, ya benar ya. Headset ala-ala ya, sabar ya. Eh, kita bisa itu gak sih? Wait, kalau misalnya kita mau bikin set vlog itu tuh kita harus ngapain? Oh, dia harus sedih ya. Cara bikin dia sedih gimana? Masa kita harus paksa dia jadi sedih sih? Kita nonton film-film sedih gitu bisa. Film sedih. Watch movie. Ada gak sih movie yang bikin, apa channel gitu yang bikin sedih apa sih? Cooking, kids, news, quality, action, between, TV, comedy. Kayaknya gak ada ya? TV klasik coba. Kayaknya itu gak deh. Padahal dia udah ready nih. Kostumnya udah kayak set vlog banget. Udah kayak, hi guys. Tuh kan mukanya udah sedih banget, pas banget kan. Flounder, flounder, bobo. Hei, kamu siap-siap loh, jangan lupa loh. Bentar lagi loh, jam berapa? Jam 9. Leo, leo. Kau pipi dulu, ready. Kita audition Salty Sat Commercial. Oke. Okay. Itu tuh di mana ya? Coba kita lihat mungkin di Del Souls. Di mana, di mana? Kayaknya nggak ada deh. Coba kita lihat ya. Apakah kita ikutan datang ke sana atau dia sendiri gitu maksudnya? Oke, cepat. Oh, enggak. Dia pergi sendiri sambil audisinya. Lah, dia ngapain ngobrol sama siapa? Ya, udah keburu audisi. Dah. Jangan lupa mampir toilet ya. Oke. Kita bisa apa? Nyuruh apa? Oh, kita bisa nyuruh dia leave early. Oke. Kamu tadi suruh ngapain tadi? Ih, tuh kan lupa ah, males ah. Dia sedih kenapa? Dia sedih kenapa, cuy? Oke. Okay. Kita suruh dia sambil nge-pause. Eh, cara emosinya biar dia... What a cute image everyone loves it. Sherina has gained 12 followers. She now has 510 followers in total. Good job. Kita reply to comments dulu lah. Habis itu kita tidur. Karena ternyata dia tidak sedih, Samir. Tapi yang jelas kita tahu yang lagi trending itu tuh tadi yang berhubungan dengan mixologist. Terus juga bikin sad vlog, embarrassed vlog. Oh, apa kita harus bikin dia embarrassed dulu ya? Kayak, guys, we need to talk gitu kan. Cuman royalty kita video cuma mermaid fashion doang masa. Ih, sebel. Eh, dia kerja. Oh ya ampun, tadi kita suruh dia kerja ya. Bye, Sherina. Kita suruh dia untuk work hard. I'm so sorry. Bikin kalian gal. Audition pass. Well, aren't you a surprise, Pixie? I mean, we have had our actor pass audition before. It just usually requires a bit more of a bribe to the cast. Nyogok dong agensinya. Wow. Ternyata kita tidak salah memilih agensi ya, Sabir ya. Keep this up. A fewer brides may actually put us in the black this year. Okay. Nih, agensi yang sangat-sangat-sangat cocok sekali dengan kita. Pas banget bisa kayak gitu ya. Kemarin juga kita mau masuk ke sana, kita nyogok. Mau masuk, apa namanya, tempat tongkrongan ya. Nah, dia very embarrassed. Kita bisa bikin sad record. Nah, mortifying stories vlog. Kita bikin juga lah. Tapi jangan bilang-bilang ke siapa, jangan bilang ke Sherina kalau misalnya si Fiksi punya channel juga. Channel yang memalukan. Jadi aku pengen si tadi
pokoknya jangan bilang ke Shirina kalau misalnya Fiksi punya channel vlog juga, punya channel sendiri. Dia pengen punya private apa sih wadah gitu ya, Sabir ya. Ibaratnya kayak guys, I'm so sorry. Ini tuh bener-bener maluin banget tau gak sih. Aku tuh baru pulang audisi. Terus kemudian aku tuh gak tahan kan. Secara di tempat audisi tuh gak ada toilet. Dan itu tuh super duper annoying banget. Aku tanya kesana kesini sesuka hati. Kapinya mereka bilang katanya gak ada toilet. Kalau mau ke toilet ke kali neng. Yang pun gila aja gitu kan. Masa di tempat audisi gak ada toilet. Kayak mereka itu tuh nyoba mempermainkan aku. Tapi untungnya agensiku cepat tanggap. Dan pada akhirnya aku lulus audisi. Ya, tapi gak apa-apa sih walaupun aku kayak gini, aku lulus audisi. Udah malu, ya kita paksa untuk nge-vlog lagi, wow. Tapi si Fiksi mah, oke, kita akan kasih fix log, ya, fix log, episode 1, pulang audisi. Langsung pi. Nah, kita kasih nama fan-nya Fixiers. Aku tuh malu banget sama tetangga karena ketahuan ngumpul duns. Udah, bodo amat. Oke, ini apa sih? Yaudah lah gitu. Oke. Udah, langsung di pause. Langsung di upload. Udah ya? Eh, kok kita nggak bisa ngupload sih? Kan kita udah pause. Kenapa sakit ya? Kita pet, terus kita what's wrong ya, sakit si Flounder, kasihan banget ya ampun. Oke. Okay. Yeay. Jadi kalau Fiksi itu tuh khusus minjem diem-diem. Apa sih namanya meja YouTube-nya si Shirina. Kalau misalnya dia ngerasa dia pengen ngepost sesuatu di channelnya. Jadi dia tuh bakalan ngepost momen-momen tertentu sambil kayak gini. Misalnya dia malu atau dia sedih atau dia sakit hati atau dia kayak gitulah. Pokoknya dia si Fiksi mah khusus untuk momen-momen tertentu, nggak kayak si Shirina yang daily vlog gitu lah. Sabir yang emang niat banget jadi YouTuber. Jadi sebelum mengakhiri episode kali ini, mari kita bawa si Flounder ke pet shop ke klinik karena dia sakit duns. Gak tahu sakit apa dia. Oke, kita ke Brindleton. Nah, kita udah sampai di Brindleton Hospital. Oke, kita langsung aja daftar dulu. Kita daftar untuk menyembuhkan sakitnya. Eh, uangnya tinggal segitu-segitu lagi kan? Ya, sambil ya. Sisa 100 lagi, abis dong dipakai. Ya, sudahlah ya, tak apa. Itu ada selebriti duns. Kita ke sini dulu yuk. Kita minta expert selfie. Ya kan, kali aja kita bisa dekat-dekat gitu sama selebriti. Eh, mau kemana teteh? Minta itu dulu, duns. Minta tanda tangan kita belum kan ya. Kuy, minta tanda tangan kamu sana, Fiksi. Siapa tau kita ketularan kan. Famousnya sambil nungguin si Flounder. Ini kemana sih? Ih, sebel dia pergi, duns. Ibu, tau gak sih? Aku tuh ngeliat dia tuh kayak ngeliat ini, tau gak sih? Emak-emak antagonis, mama mertua antagonis di FTV atau sinetron ya. Shirina bro home 280 Simoleon today. Okay, good job Shirina. You can take a rest. Kita suruh dia care for self. Dia belum bisa naik jabatan karena kita harus, oh my gosh, iya lupa ya. Discuss outfits or fashion. Okay. Oh my gosh. I'm so sorry. Kita cuma bisa menyembuhkan Flounder dengan ala kadarnya ya.
Maaf, Flounder, kita miskin, jadi kamu harus pakai cone of shame. Yaudah, kita pulang saja karena sudah selesai. Fixie harus belajar acting, jadi nanti dia kita suruh istirahat dulu, baru nanti kita suruh dia belajar acting. Kita cuma punya waktu sehari karena besok si Fixie itu tuh harus audisi ya. Enggak deh, dia udah dapat kok audisinya. Karena besok dia harus syuting iklan, Duns. Dan Shirina besok ada jadwal upload. Oke, kita suruh dia untuk mandi dulu, terus istirahat deh. Ya, Flounder. Sorful. Kenapa kamu nggak tidur, Shirina? Yuna. Dia pengen nonton dulu katanya. Dia galau berat. Oke, kita suruh dia untuk istirahat dulu. Alright. Oke deh, sampai di sini dulu ya kita main The Sims 4 Get Famous. Dimana di episode kali ini super duper fun. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main Get Famous, jangan lupa untuk like, share, dan komen. And telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Gracie Creative Burn. Bye-bye.